Pimpinan wilayah Aisyah Kalsel mendukung keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Organisasi di bawah Muhammadiyah ini ingin agar kepentingan perempuan di Banua bisa terakomodir melalui suara perempuan. Dalam sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rahman Nurlias, Sekretaris PW Aisyah Kalsel mengatakan, hal ini juga selaras dengan sila keempat dari Pancasila. Pihaknya mengapresiasi perjuangan wakil rakyat dari PAN ini dalam menyuarakan aspirasi perempuan, akan tetapi diharapkan lebih banyak lagi perempuan yang terlibat baik di legislatif maupun pemerintahan. Pemilu siap netral ini sekarang ini sedang mendorong keterlibatan perempuan. Jadi kepemimpinan perempuan itu diharapkan nanti dapat mengantarkan kemajuan peradaban bangsa. Karena betapapun di tangan perempuan itu pendidikan, kemudian apa urusan-urusan domestik, urusan-urusan interaksi dengan masyarakat itu banyak di tangan perempuan. Oleh karena itu PWA berharap, pimpinan wilayah Asia berharap banyak perempuan yang bisa mengambil peran, sehingga nanti kepentingan-kepentingan perempuan yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan itu bisa diakomodir. Kepala Madrasah Muhammadiyah Dua Al-Furqan Banjarmasin yang menjadi narasumber juga menyampaikan kriteria tentang pemimpin yang baik kepada para peserta sosialisasi sesuai amanah yang tertera di Pancasila. Salah satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita. Nah, salah satu contohnya itu ketika Nabi kita Muhammad SAW itu berada di Madinah, beliau kan bukan hanya sebagai seorang Nabi dan Rasul, tapi juga sebagai seorang pemimpin. Nah, kepemimpinan beliau di sana itu menghormati semua agama atau komunitas beragama yang ada di Madinah itu. Ada umat Islam di sana, ada Kristen, ada Yahudi, kemudian ada Majusi, ada juga Pagan. Nah, ini kan artinya Islam sama sekali tidak pernah memaksakan kepada seseorang untuk memeluk agama Islam. Dengan adanya kemajuan teknologi ini diharapkan wawasan kebangsaan ini lebih ditekankan lagi kepada masyarakat, terutama mulai anak-anak SD, di mana mereka sekarang kebanyakan sudah terpengaruh dengan gadgetnya. Nah, jadi diharapkan dengan ini kita, dengan peserta yang dari ibu-ibu ini, kita harapkan mereka bisa menyampaikan kepada anak-anaknya dan keluarganya tentang wawasan kebangsaan dan pengamalan-pengamalan nilai-nilai Pancasila. Peserta sosialisasi berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari anggota PW Aisyah, IRT, dari Kelurahan Mawar Banjarmasin Tengah, serta guru-guru TK, SD maupun SMP hingga SMA di bawah Muhammadiyah Banjarmasin. Abdi Herlianti, Duta TV Banjarmasin.